batu-batu semua. Total berapa sih? Pada hari Jumat ya, anggota Polsek di bawah pimpinan Kapolsek KKP David melakukan penangkapan seorang bandar narkoba di Jalan Tamrin Penunggangan, Kecamatan Pinang. Jadi barang bukti yang berhasil kita sita kurang lebih seberat 180 gram. So, untuk tersangka sendiri mengedarkan narkoba ini di wilayah mana aja nih, Pak? Jadi tersangka atas nama AS ini mengedarkan narkoba itu di wilayah Tangerang Kota dan Tangerang Selatan ya. Karena posisinya memang kalau tempat dia ini tepat di tengah-tengah perbatasan antara Tangerang Selatan dan Tangerang Kota. Nah, jadi dia itu belanja atau beli mendapatkan narkoba ini kurang lebih 1 kilo ya. 1 kilo. Ini sudah bagian terjual gitu. Jadi ini tinggal sisa-sisanya saja. Jadi menurut saya memang peredaran narkoba ini dia tidak memandang waktu ya, kapan saja dia bisa jual, karena ini pas bertepatan dengan operasi ketupat, jadi bisa dianggap sebagai ya dia saat ini pas tepatnya pas kegiatan operasi ketupat. Ini suruh kerja. Iya, Pak. Kebakar.